Kesadaran untuk berkendara aman ternyata masih menjadi PR bagi sebagian warga Semarang. Karenanya jajaran kepolisian Resor Kota Besar Semarang terus aktif menindak sejumlah pengendara nakal. Dan berikut selengkapnya dalam Operasi Mandali. Mengemban misi melindungi dan mengayomi masyarakat, jajaran kepolisian di Jawa Tengah terus melakukan upaya penegakan hukum dan mengantisipasi adanya tindak kejahatan. Menyisir hingga sudut kota untuk menciptakan suasana kota Semarang yang aman dan terkendali. Di tengah dinginnya malam, tim anti kejahatan jalanan kota Semarang, tim Elang, tetap bersemangat melaksanakan tugasnya. Mengitari kawasan Kaligarang, tim Elang melihat seorang pemuda yang berkendara bersama dua wanita muda melewati petugas. Kamu bapak minum juga? Aku enggak minum, gantung. Jauh kok. Woi, enggak, kamu minum juga? Itu siapa kamu? Ini pacarku. Pacarnya dua? Mau pulang, ngantarin pulang. Yang pacarnya yang mana? Ini pacarmu yang mana? Yang ini? Yang Asita. Oh ya, Pak. Jadi ini udah jangka panjang? Kenapa? Jangka siapa itu? Jangka panjangku. Pengaku. Kenapa? Kenapa? Gak apa-apa. Lihat tadi hujan. KTP ini mana ya? Waktu sudah hampir lewat tengah malam. Polisi yang bertanya kemana tujuan sang pemuda tak bisa dijawab dengan jelas. Pasalnya, pemuda tersebut masih di bawah pengaruh minuman keras. Mana? Ayo. Mana? Dayalang. Dayalang empat itu. Dulu. Belum mati arahnya mana? Itu apa lah, bingung lu? Ini mana? Itu sama. Terus? Kanan. Terus? Kelu? Oh, main itu ya, berarti muntah dulu ya? Iya. Terus sampai kita itu mabuk. Dapat trigger kamu. Lewat jalan aja bingung. Lewat sana lah kalau Gunung Pati. Maksudnya ini takut tak? Enggak, sekarang. Kenapa? Katanya. Kamu enggak salah kamu, Pak. Salah enggak? Enggak sih. Nah, kalau ada. Tuh. Jangan telu, dia orang tiga. Kamu kok berani diboncengkan sama orang itu, kamu itu. Ayo. Sudah biasa. Sudah biasa minum. Berarti. Mas Anton tidak bisa menunjukkan. Mas Anton tidak bisa menunjukkan. Identitas. Dari motor ini. Tapi kamu mana lihat? Jadi sebenarnya motornya siapa? Coba. Minumnya di rumahnya siapa? Di kampung. Di kampung kamu? Memang nggak dimarahin sama warga kampung? Pelan-pelan ya? Tidak kan? Pelan-pelan? Jadi itu adalah salah. Apalagi kamu setelah itu mengendarai kendaraan bermotor. Ya, itu berbahaya. Nanti tidak. Kamu kok yang mau diboncengkan orang habis minum naik motor? Kenapa? Kenapa kamu mau? Ya, nah, kalau misalkan terjadi kecelakaan suatu, gimana coba? Lain kali, jangan dibilang lagi. Ya, biar sehat habis minum, jalan kaki pulang rumah. Naik taksi boleh, naik ojek online tidak apa-apa. Patroli tim Elang pun berlanjut, lagi-lagi. Tugas mengejar pengendara yang tak taat peraturan. Kenapa kamu lari? Nggak lari, Pak.
buat tadi? Saya kan mau kesini. Oh iya, sekarang Pak, saya minta identitasmu dulu. Semua. Saya enggak bawa. Enggak bawa identitas lagi. Mas, Pak, lek ya. Iya, sebentar. Nang, Pak. Silakan. Silakan. Kocok. 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 Muter-muter, Pak. Jam segini? Iya. Ini jam berapa, Pak? Jam 1. Jam 1? Jam 1 muter-muter gitu? Iya. Maksudnya jam 1 muter-muter ngapain? Dari jalan-jalan sama teman. Hah? Sama om saya. Jalan-jalan? Iya. Temen apa, Om? Ini sedulur saya dari Jogja. Oh, sedulur saya? Eh, kalau hanya jalan-jalan nggak mungkin lah. Punya tujuan pasti. Ngapain? Mau unjuk? Nggak. Sabtu mah ngobe-ngobe. Tadi ya, Pak. Iki lho sampean. Oh, itu yang Sabtu ngobe nang di rumah teman. Ini Bali. Ini Bali. Mau cari cewek. Ya. Ini Bali mana? Kaping. Oh, ini cewek. Mau cari anu angkat tangan. Itu cewek kamu. Iya, mau nyewek. Senda. Iya, siapa yang mau nyewek siapa? Siapa? Ini. Oh, omnya. Dan untuk kesekian kalinya, petugas harus menghentikan pengemudi motor yang tak mau berhenti saat dipanggil petugas. Setelah ditangkap, polisi pun memberi hadiah surat tilang karena motor yang digunakan adalah motor peretelan. Jalan terus kelindes dengan truk. Kalau rencangnya aku loh, saya kelindes bebas. Tidak apa-apa. Berarti kelindes truk lah, apa-apa aja. Nah, motor ini loh. Sekian mungkin. Ini milih dengan rencangnya, Pak. Milih ini loh, ini. Milih ini jalan tapi loh. Pakai helm. Ini jalannya siapa? Hah? Kamu cile. Ingat tadi, 4 tadi ya, Bang. Ya. Kalau ini sudah lengkap semua, tidak ada kesalahan, berarti kamu hanya SIM bawa, STNK bawa, helm pakai. Aman kamu sudah. Ya. Nah, ingat-ingat itu. Kita bukan mencari-cari kesalahanmu ya. Tapi kamu salah sendiri. Seperti